Bayangkan kadangkala hanya berupa lokasi atau tempat atau keadaan yang serba indah. Makan minum yang enak, bajunya indah, rumah yang berlantai emas, berkilo-kilo, dan ketika nanti mau dipanggil Tuhan, pasti masuk surga. Iya, benar. Jaminan kita orang percaya bahwa setiap kita pasti masuk surga. Kenapa? Karena rumah 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi, saat kita hidup di dalam kebenaran, taat kepada firman, tidak ada dosa, itu kita sudah tinggal di dalam kerajaan surga. Yang pertama. Yang kedua, saat hati kita ada damai sejahtera, tidak punya musuh, tidak menyimpan kebencian, iri, benci, sakit hati, itu kita sudah tinggal di kerajaan surga. Yang kemudian yang ketiga, selalu ada sukacita. Hari-hari kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus sepenuhnya. Itu kita sudah tinggal di kerajaan surga. Surga itu pilihan buat kalian. Keadaan di luar ini sedang dikoncang karena COVID yang belum selesai. Berita-berita yang menakutkan, yang mencekam setiap hari kita dengar. Tetapi kita memilih untuk hidup di dalam kebenaran. Ada damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Kalian sudah tinggal di dalam kerajaan surga meskipun kita masih ada di bumi ini. Mengerti, Nak? Pastikan surga milik kalian. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Amin.